guys, kita lagi di Jalan Pancasila guys. Kita tempatnya ini di depan SPBU nih guys. Ini kalau teman-teman yang nggak tahu Pancasila, ini namanya jalan ini ya, di depan gereja Katolik ini. Nama jalannya itu Gusti Hamzah, nama aslinya. Oke, kita mau nyobain ini guys. Es krim durian Borneo guys, aneka rasa. Jadi ini di sini nih es krim durian Borneo. Es krim khusus durian nih guys. Jadi penasaran? Kita tanya langsung sama bapaknya. Oke, let's go. Kita lagi di es krim durian Borneo. Nah, ini dengan bapak siapa nih, Pak? Bang Adi. Bang Adi, satu porsinya berapa nih, Pak? 15.000. 14.000. Kalau bungkus sama juga? Sama. Sama. Beli 4. Pakai mangkuk nih ya. Di sini ya. Makan sini 2. Sama bungkus 2. Oke. Boleh, Pak, buat emang. Ini es durian, Pak ya. Borneo ya namanya. Jadi dalam satu es krim ini, ada Pak, tiga rasa. Ada tiga rasa. Durian, jagung, mangga ya. Mantap. Habis itu dikasih lagi durian ya. Durian. Oke, mantap. Kasih susu. Kasih susu ya. Waduh. Segar lah pokoknya ini. Ah, segar. Kalau duriannya tadi bukan durian Pontianak nih, Pak ya? Bukan. Pakai durian apa di Medan ya? Medan, Sumatera. Sumatera, karena di Medan itu selalu ready durian, Pak ya, nggak habis ya? Habis. Jadi kirim Pak langsung dari sana, Pak? Online, saya beli online. Oh, beli online. Cupnya ini, Pak ya. 14.000, Pak ya. 14 apa 15.000 tadi, Pak? 15. 15. Cupnya yang ukuran 14, Pak ya? Ini ukuran 14. Kalau bukanya udah lama di sini, Pak? Baru 1 minggu. Baru seminggu ya? Oke. Nah, kalau duriannya insya Allah ada terus, Pak ya? Ada insya Allah. Nah, jadi bapaknya ini pasti buka setiap hari kalau pengen es krim durian yang benar-benar durian ke sini, Pak ya. Jalan Pancasila. Pancasila, Pak ya. Dalam seminggu ini bapak ini bisa habis ini, Pak ya, satu hari itu 40 sampai 30 cup, Pak ya. Wah, mantap tuh. Kalau untuk usaha baru itu mantap tuh, Pak. Jadi ini porsinya nih untuk 40 sampai 50 cup ya, Pak? Oke. Kalau habis sampai 50 cup lah. 50 cup, Pak ya. Jadi ini es krim bapak buat sendiri nih, Pak. Jadi, Pak, pagi-pagi buat gitu ya. Dibungkus, Pak ya. Udah selesai. Ini kita tanya-tanya dikit boleh, Pak? Boleh. Boleh, Pak ya. Nah, kalau teman-teman yang mau beli bisa datang jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya, sampai jam 10 kadang ada jam 11. Oke. Biasalah orang jualan ada ya 10 sampai 11. Tutupnya, Pak?
Tutupnya jam 5. Jam 5 Pak ya. Kalau Pak Adi sini tuh jam 5 ya. Jam 10. Nah. Buka jam 4. Nah, lokasinya di mana nih, Pak? Kalau misal mau beli. Jalan Pancasila. Nah, Pancasila di depan SPBU, Pak ya. Nah, di depan SPBU. Habis itu kalau harganya mulai dari berapa, Pak? Dari 10 sampai 25.000. Oh, kalau 25.000 gimana porsinya? 25.000 itu duriannya 3. Doji. 3 biji, Pak ya, durian yang ini, Pak ya. Ah, 3 biji. Kalau yang 10.000? Yang 10.000 es krimnya saja. Es krimnya saja. Oke, es krimnya itu ada duriannya juga. Ada rasa durian, ada rasa nangka, ada rasa jagung. Jadi satu es krim mix 3 rasa. Ya. Oke, mantap. Buka setiap hari di sini. Setiap hari. Kalau mau beli sama Pak Adi yang di Pancasila, Pak ya. Jalan Pancasila. Kalau ada satu cabang lagi, Bapak ya. Ada satu cabang di Pasar Mawar. Pasar Mawar itu di sama juga bukanya? Ya, itu yang di Bang apa itu? Bang Kalbar Hotel, ya. Hotel Gajah Mada. Hotel Gajah Mada. Yang sana yang dia itu dekat Hotel Gajah Mada sana. Oh, itu ada juga es krimnya, Pak ya. Oke, ini ya, dia belum dapat tempat, dia masih pilih. Oh, belum dapat tempat pasti ya. Tapi dia punya itu di Pasar Mawar. Pasar Mawar. Jadi yang punya tempat pasti ini Pak Adi. Terima ya. Juga pesanan, Pak ya? Boleh. Oke, untuk apa nih? Hajatan. Catering. Hajatan, catering, Pak ya. Catering kawinan, orang sunatan juga boleh. Oke. Ulang tahun pun boleh. Ulang tahun boleh, Pak ya. Sip, makasih Pak Adi ya. Semoga sukses sama-sama terus, Pak Adi. Amin. Nah, oke, semoga tambah laris manis. Amin. Ini es krimnya. Masih Pak Adi. Iya, sama-sama. Nah, es krim ini. Oke, nanti Pak kita ambil, Pak. Oke, ambil dulu, Pak ya. Iya. Sip, masih Pak. Biar tahu harga durian ini mahal nih, Pak ya. Ini satu kotak 100.000. 100.000 isinya berapa, Pak? 20 biji. 20 biji. Jadi Bapak jual itu satu biji 5.000. Kalau durian saya tidak ambil untung. Hanya untuk ini, untuk penarik. Penarik ya, Pak ya. Karena biar orang yakin ini benar es durian. Kalau es durian itu ada duriannya. Ada duriannya. Bukan es durian tapi enggak ada nampak duriannya, Pak ya. Oke. Buat teman-teman yang benar-benar pengen es durian, datang sini, Pak ya. Pancasila. Pancasila. Jalan Pancasila, asli durian. Asli durian. Oke, masih Pak ya. Yang jadi beli sama Pak Adi nih. Buat teman-teman, jangan lupa nyobain es krim ini, Pak ya. Oke. Harga murah. Duriannya nyata, Pak ya. Duriannya tuh kelihatan langsung tuh, ada duriannya. Es krimnya pun kelihatan burir-burir duriannya, Pak ya. Oke, masih Pak Adi. Durian. Es krim durian Borneo. Nah, di es krimnya ini ternyata nggak hanya ada rasa durian, tapi juga ada potongan nangka, ada rasa jagungnya juga, Pak ya. Ada potongan nangkanya juga, Pak ya. Kita coba ini, guys. Segar banget, duriannya pun kental terasa nih di es krim ya. Dan bisa pakai durian aslinya nih, begini kan, disampur gini nih. Wow. Enak banget, dingin. Harganya ini 15.000, guys. Hah, 15.000 apa 14.000? 14.000 ya? 15.000. Kalau untuk es krim durian ini murah nih, guys, karena teman-teman tahu bahan baku durian itu aja mahal harganya. Kalau udah dibuat jadi es krim durian, tapi ada harga, ada rasa, guys. Ini bukan hanya durian, perasa durian ya, tapi benar-benar es krim durian. Nah, ini potongan-potongan, ada jagungnya juga nih, jagungnya nampal juga, bulir-bulir dengan nangka dan es krim duriannya. Mantul. Kita makan durian ini. Pancasila nih, guys, teman-teman lihat tuh. Lebih rumah di sila. Nah, ini kita setiap hari dari jam berapa ya? Dari jam 10 ya kalau saya, pokoknya sampai sore.
Nah, buat teman-teman yang pengen penasaran nyobain, langsung aja ke sini. Cobain rasa durian yang segar banget ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.